Halo, assalamualaikum, sobat Areta. Ketemu lagi ya di video Areta. Di depan Areta ini ada peralatan macam Aeropress. Ini Areta, alat Areta kedua nih setelah Bodum. Ada apa aja? Ini ada tangkainya, ada tempat penyaring kertasnya, dan ada tempat untuk menaruh bubuk kopinya. Nah, kita juga punya koleksi arah penyaring tersendiri ya, tanpa kertas, dengan sRGB barista. Ini alat untuk merubah tekanan air ya di Aeropress itu sendiri. Ada tiga jenis. Nanti Areta ada video sendiri untuk khusus tentang ini ya. Sini Areta mau coba pakai yang paper filter bawaan dari Aeropress. Sebentar ya. Oke, pertama ini tempat bubuk kopinya. Kita letakkan paper filter yang bawaan dari Aeropress. Ini perlu dibasahin dulu nanti dengan air yang suhu yang kita nyeduh kopi 85 sampai 90. Terus biji kopinya sesuai dengan takaran yang ada di Aeropress. Ini biasa satu ini penuh 14 sampai 15 gram ya. Oke, nanti kita giling yang agak lebih halus dari kopi tubruk. Sebentar. Oke, tadi Areta sudah giling ya. Ini tingkat kehalusannya yang Areta gunakan untuk Aeropress mode inverted, mode awal, mode yang apa? Standarnya Aeropress yang seperti biasa-biasa kita lihat di kafe-kafe ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam penyajian ya, tempat Aeropressnya itu sendiri. Oke. Sebentar. Ini ada alat bantunya ya. Ini juga termasuk ya di dalam pembelian Aeropressnya. Oke, kita masukkan. Oh ya, teman-teman juga kalau misalnya mau menggunakan ukuran ini, bisa juga menggunakan ukuran yang di bawah ini ya, bawah tempat airnya. Nanti di video terakhir akan Areta jabarkan. Ini udah siapkan bubuk kopinya, tinggal Areta masak air sebentar ya. Oke, airnya sudah siap. Kita tinggal tuangkan. Jangan lupa diratakan dulu ya. Tuangkan saja, dibasahi bagian sekelilingnya. Basahi saja semuanya. Oke. Setelah basah semuanya, itu posisinya. Kita tunggu 1 menit ya. Ini juga paper filternya jangan lupa dibasahin ya. Anggap sudah 1 menit. Ini kita tuangkan saja. Tadi Areta pakai rasionya tuh 15, 14, 15 gram. Airnya itu tadi dengan ukuran takarannya 185 mili. Cuman Areta tidak pakai semuanya. Tetap Areta suka dengan 1:1. Ini sekitar di angka 2 menuju 3 ya. Oke. Diamkan sejenak. Ini juga ada bawaan dari Aeropressnya. Diaduk. Harumnya sudah. Kalau teman-teman sobat-sobat Areta ada di sini nih. Ini harumnya sudah kecium sampai di sini. Tambahkan sedikit juga nggak apa-apa, tergantung selera aja. Tapi biasanya Areta tidak pernah menambahkan lagi ya. Oke, ini diratakan tadi paper filternya, diratakan. Ya. Tutup.
Ini saya pakai yang apa aja? Apa? Yang agak kuat karena nanti ada proses untuk menekan ya. Ya, tekan saja perlahan-lahan, tidak usah terlalu kuat, ikutin saja kekuatan dari ini ya. Ikutin saja akhirnya. Oh ya, teman-teman. Jangan lupa ya, pesan sponsor. Subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman-teman. Teman-teman ada di dunia maya. Ini loh cara buat kopi dengan Aeropress dari Areta Coffee. Ya, teman-teman. Sobat Areta, ini dia. Aeropress. Selamat menikmati. Sampai ketemu di video Areta selanjutnya. Dadah. Selamat ngopi.